Banat TV. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ولا يستجاب لها. اللهم اهدنا بالعلم زينا بالحلم واكرمنا بتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحداد: وعليك بالمحافظة على الأذكار والأدعية الواردة في أدبار الصلوات عند الصباح والمساء والنوم واليقظة إلى غير ذلك من الأوقات والأحوال المتعاجبة. Hendaklah, kata Imam Al-Haddad kepada kamu, bil muhafadzah ala al-adhkar, menjaga daripada zikir-zikir wal-ad'iyah dan juga doa-doa al-waridah yang ada riwayatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi adbaris salawat. Setelah selesai di dalam mengerjakan salat. Pada subuh dan masa, begitu juga membaca wirid-wirid di pagi hari dan di siang hari atau di petang hari dan di malam hari. Ya, baik itu dalam salatnya ataupun di luar salat. Sebagaimana yang telah banyak dirangkum oleh para ulama dalam wirid-wirid pagi, wirid petang, ya wirid malam. Begitu juga banyak daripada kalangan-kalangan ulama yang menjelaskan tentang bagaimana fadilah-fadilah wirid-wirid di waktu-waktu yang telah ditentukan. Padahal ini penting untuk dimaksimalkan, untuk diambil titik berat, untuk dijadikan sebagai satu hal yang keharusan bagi seorang murid khususnya menjaga wirid-wirid. Jangan sampai seorang murid tidak memiliki wirid. Ya, bagaimana kata Sayyidina Imam Brahman Segah, man laisa lahu wirid falahu fahuwa kirid. Orang tidak punya wirid kayak monyet. Ya, tidak jelas kehidupannya. Oleh hadza banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau kita mau maksimalkan wirid-wirid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sudah cukup besar fadilahnya. Ya. Wanamu waliyaqallah, begitu juga ketika tidur, ketika bangun, terjaga, dijaga apa-apa yang harus dikerjakan wirid-wiridnya. Ila ghairi dhalika minal awqati wal awla wal ahwalil muta'akibah. Begitu juga di waktu-waktu yang lain daripada keadaan-keadaan yang lain. Fama sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salam li ummatihi illa litakuna sababan lahum ilal fawz bil khairi wal najah min asyarul waqi'in fi dhalikal waqti wal hal. Nabi itu tidak pernah memerintahkan suatu hal kecuali hal tersebut memiliki satu keistimewaan. Hal tersebut yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya itu pasti memiliki manfaat. Gak ada satupun syariat kita yang abad, yang sia-sia, gak ada. Baik itu yang diperintahkan atau yang dilarang, itu pasti semuanya ada manfaat dan mudaratnya. Tak mungkin syariat kita memerintahkan suatu hal kalau di situ ada mudaratnya, itu tidak mungkin. Pasti ada manfaat dan pasti itu. Dan tidak mungkin syariat kita melarang suatu hal untuk kita jauhi atau kita tidak kerjakan kecuali di situ ada mudaratnya, pasti. Untuk apa satu hal yang manfaat dilarang dan untuk apa satu hal yang mudarat dikerjakan, diperintahkan. Oleh hadza Nabi SAW itu telah menjelaskan banyak hal kepada kita semua 1400 tahun yang lalu daripada apa-apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang mungkin di zaman dulu yang mendengarkan di antara mereka kalangan para sahabat, karena memang kuatnya iman mereka, apapun yang Nabi suruh mereka kerjakan, apa yang Nabi larang mereka tinggalkan. Kadang mereka tidak harus bertanya kenapa Nabi harus begini, kenapa harus begitu.
Makanya mungkin di zaman Nabi itu tidak pernah kita temukan kenapa Al-Quran, kenapa sholat duhur itu 4 rakaat, kenapa asar 4 rakaat. Mereka tidak mau mempertanyakan itu, karena itu adalah perintah yang dikerjakan. Bukan bertanya dulu baru dikerjakan. Kerjakan dulu, kalau memang harus ditanyakan, ditanyakan. Dan kita temukan di dalam hadis Nabi ditanya oleh para sahabat, kenapa kalau baca wirid ini harus sekian. Tidak ada. Karena mereka tidak mempertanyakan perintah Nabi. Iman mereka meyakini bahwasannya semua perintah Nabi itu pasti punya manfaat bagi mereka. Dan sekarang terbukti satu persatu apa yang diajar oleh Nabi, perilaku, perbuatan, ucapan. Memang apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu terdukung secara tidak langsung maupun secara langsung dari segi hal-hal yang mendukungnya, medis misalnya. Orang sekarang mempersiapkan toilet duduk. Bahkan mohon maaf, di masjid-masjid, kalau dulu kita dapetin itu di mall, ada toilet berdiri. Sekarang udah masuk ke masjid-masjid, toilet berdiri. Memfasilitasi di dalam masjid seseorang untuk mukhalafah dengan sunnah. Orang bertanya, dulu gak ada teknologi kloset, belum ada WC duduk, belum ada. Sekarang kan semua sudah canggih. Tapi akhirnya apa? Dari segi kedokteran sendiri mengatakan cara buang hajat semisal yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah cara yang terbaik dan yang paling sehat. Apa pernah sahabat nanya, ya Rasulullah kenapa harus jongkok ketika buang hajat itu? Apa faedahnya? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Tidak ada. Tapi mereka kerjakan. Sampai perkara yang tidak masuk akal sekalipun, karena memang imannya mereka kepada Rasulullah SAW itu begitu besar, begitu kuat, sehingga mereka tidak mau mempertanyakan bahkan hal yang mustahil sekalipun. Semisal ada satu orang ketika itu sedang berperang sama Nabi SAW. Ketika berperang menghadap dengan orang kafir, lawannya itu pedangnya itu patah. Pedang sahabat ini patah, terbelah dua, nggak bisa dipakai lagi. Ini orang bukannya pergi ke tukang besi atau ke pasukan-pasukan yang lain tanya ada pedang lebih apa enggak, tanya sama Nabi Muhammad. Ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah pedang saya patah. Apa kata Nabi? Ada nampak ranting di situ di sekitar Nabi, diambil sama Nabi. Perang pagi ini. Pedang aja patah dikasih ranting. Kalau logika, pedang aja patah, apalagi ranting kayu. Tapi apa yang dibuat sahabat itu? Gak tanya sedikit pun, ya Rasulullah masa pakai kayu? Ini gak ada pertanyaan. Kata Nabi, gatil bihada. Perang begitu, bunuh begitu. Ente dipukul pakai kayu, mana ada yang mati, pakai ranting kayu lagi. Mana ada orang yang mati dipukul ranting kayu? Jadi balok besar kena kepala lah, bas. Ranting kayu, pukul-pukul, paling luka aja. Gatil bihada, kata Nabi, perang pakai ini. Kata sahabat ini, ketika dia gak tanya sama Nabi, Nabi suruh perang pakai ini, perang pakai ini. Kata Hawa lah sayang. Berubah ranting itu jadi pedang. Fasamma al-aun. Dan diubah dan diberi nama pedang tersebut dengan pedang al-aun, pedang pertolongan. Jadi memang urusannya sama Nabi, urusannya sama Allah itu gak perlu pakai logika-logikaan. Letakkan dulu logika ke belakang, kedepankan iman. Kalau ada yang masuk logika ya terkabul. Kalau gak ada ya bukan artinya kita harus gak percaya. Gak harus kalau gak masuk logika terus kita tinggalkan. Nah, itu orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai Tuhan.
tapi kita menjadikan iman kita mengikuti atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua perintah Nabi itu masih baik. Mungkin sebelum ada kedokteran dulu orang-orang bertanya, kenapa tuh babi dilarang? Atau apa babi diharamkan? Sebagian orang kafir bilang babi enak. Tapi kan terbukti. Dari segi medis pun mengatakan makan babi itu tidak bagus. Kenapa kita disuruh khitan di dalam syariat? Sunat. Lagi-lagi terbukti. Sampai sekarang orang kafir yang gak pernah ada syariat sunat dalam agama mereka, mereka pun untuk menjaga kebersihan mereka sunat. Apa pernah sahabat nanya, kenapa sunat, kenapa ini, kenapa itu? Gak ada. Kenapa? Syariat datang dari Allah itu pasti baik, datang dari Nabi Muhammad pasti baik. Walihada kata Imam Al-Haddad di sini, famasannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi illa litakuna sababan lahum minal fawzi bil khairat wan najati minasy syarri waqi'. Nabi itu tidak akan memerintahkan kepada umatnya satu perkara pun kecuali perkara tersebut kepada umatnya itu membawa keberuntungan, membawa kebaikan, membawa keselamatan daripada segala keburukan yang akan tertimpa kepada orang tersebut. Ya. Faman ahmalaha thumma ba'da dhalika nalahu makruh aw hina bainahu wa baina mahbubihi fala yalumun ila nafsi. Kalau orang mau nyia-nyiakan yang diajarkan oleh Rasulullah, terus suatu saat dia terkena perkara yang tidak menyenangkan atau terjadi masalah dengan sesuatu hal, dengan satu dengan di antara dirinya dengan satu hal yang paling dia sukai atau dia cintai, maka jangan menyesali apapun kecuali dirimu sendiri yang harus kamu sesali. Disuruh dirangkum oleh Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas buat Ratib Al-Attas atau baca Ratib Al-Attas. Dibaca baik di pagi hari atau di malam hari, salah satu tujuannya bagus untuk menjauhkan kita daripada sihir. Disuruh baca. Yang isinya juga daripada hadis-hadis Nabi semua. Hadis Nabi tercantumkan ucapan Nabi Muhammad, hanya saja namanya saja Ratib, disusun oleh mereka Al-Habib Muhammad dan Habib orang mengarang Ratib yang lain. Mereka menganggap mereka menyusun semua azkar Nabi ini supaya orang-orang tidak kena sihir. Kita anggap sepele. Satu masa kita kena sihir, baru sibuk-sibuk cari obatnya. Terlambat. Wirid atau zikir tersebut bukan ketika Anda butuh, Anda baru gunakan. Ini bukan lotre. Ini bukan apa namanya, ajimat. Wirid ini akan bermanfaat kalau kita amalkan, kita dawamkan, baik di saat kita butuh atau kita tidak butuh. Baik saat kita punya hajat atau tidak punya hajat. Rajin baca surah Waqiah. Pas lagi miskin, udah kaya, ditinggalkan Waqiahnya. Kenapa? Udah dapat hajatnya. Hilang itu rezeki, hilang itu kekayaan, gak akan dibalikkan lagi oleh Allah. Karena Allah sudah tahu, ini orang kalau sudah diberikan rezeki, tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Dites dulu sama Allah, aku kasih nikmat kemana dia bawa. Kalau di tempat baik, berarti ini orang amanah atas nikmat yang aku berikan. Tapi kalau ini tempatnya tempat buruk yang dibuat, ini orang gak amanah, bukannya aku tidak berikan lagi, akan tetapi aku azab dengan azab yang pedih. Lihatlah, apa pun yang diajarkan oleh Nabi itu punya manfaat. Yang dirangkum oleh para ulama itu ada manfaat. Maka jangan hanya tunggu ketika ada manfaatnya saja atau ketika kita membutuhkan manfaat tersebut baru kita sibuk membacanya. Tidak. Asarnya itu kurang. Tapi baik itu kita butuh manfaatnya atau tidak, itu adalah perintah Nabi. Dan ini biasakan.
jangan mengerjakan sesuatu itu hanya karena ganjarannya saja. Berbeda di pandangan manusia sendiri ya, orang yang menolong orang lain itu karena sukarela, dengan orang yang menolong orang lain itu karena mengharapkan imbalan. Kita pun melihat itu berbeda pasti. Ciri-cirinya pun berbeda. Ketahuan betul nanti orang-orang yang berbuat sesuatu karena imbalan dengan orang yang berbuat sesuatu karena memang sukarela, ikhlas. Yang sukarela ini pasti lebih enak dilihat dibandingkan orang yang mengharapkan imbalan. Ketika kita panggil tukang, suruh benerin apa gitu, suruh buat musola, dia kerja dari jam 8 sampai jam 4. Udah, karena dia mengharap imbalan, habis jam 4 dia pulang. Tapi ketika ada orang diminta tolong untuk buat musola, dia jadikan itu sebagai amal sendiri bagi dia, bisa membangun satu musola atau masjid. Dan bukan gak tidak menentukan ya, ketika dia menerima amplop, hadiah, gaji, itu menunjukkan ikhlas atau tidak, tidak. Tapi perbuatannya itu ketika dia benar-benar pengen menolong orang lain, membangunkan masjid, membangunkan musola misalnya. Jam 4 selesai waktu kerjanya, ala udahlah biar cepat selesai, jadi orang bisa cepat bermanfaat atau bisa lebih cepat beribadah di masjid ini. Dia kerjakan, dia lembur. Kita sebagai orang yang memanggil tukang pasti senang sama yang ikhlas dibandingkan sama yang jam 4 udah. Kadang-kadang belum sampai jam 4 udah cabut duluan. Ya begitu juga Allah. Allah juga senangnya sama yang bukan hanya pas butuh doang datang, gak butuh pun datang. Lagi gak ada keperluan sama Allah misalnya, ada keperluan-keperluan besar, hidupnya masih tenang-tenang aja, tetapi dia tidak berubah sedikit pun dengan di saat ketika dia memang lagi butuh-butuhnya sama Allah. Tapi kehakikatnya manusia kita ini adalah ketika pas lagi butuh, kayak orang paling soleh sedunia, lagi susah rezeki, uang gak ada, syukur-syukur gak maksiat, dia bermunajat sama Allah, itu nangis kenapa minta makan, minta duit, minta rezeki. Tapi ketika ada orang yang sudah ada rezeki, ketika telah apa yang diberikan, aja yang minta oleh Allah diberikan, mulai berkurang amalnya, mulai berkurang amalnya. Ini karena beramal dengan imbalan. Tapi kalau beramal karena memang hanya mengharapkan Allah, ridha-Nya Allah, terserah Allah mau kasih apa, maka siap-siap mendapatkan yang spesial dari Allah. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu pernah bermunajat, ya Allah, aku beribadah bukan karena aku ingin masuk surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, aku beribadah dan aku meninggalkan maksiat bukan karena aku takut akan api neraka yang telah Engkau janjikan. Pedihnya, ya Allah, ibadahku ikhlas untuk Engkau, ya Allah. Surga dan neraka tidak aku pedulikan, asalkan ridha-Mu senantiasa bersamaku. Innama antal maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, cuma Engkau tujuanku dan ridha-Mu adalah maksudku. Ya Rabbi innaka maqsudi wa mu'tamadi wa murtajaya wa anna apa itu kasudah dan amal hatta. Ya Rabbi innaka maqsudi. Dan ada satu orang, dia beribadah di masjid, habis sholat dia bermohon kepada Allah, setusuk dan minta. Datang ketika itu ada satu orang raja, Harun al-Rashid, masuk ke dalam masjid. Didapatin ini orang yang sedang lagi bermunajat sama Allah, betul-betul khusyuk, senang ini raja.
Akhirnya raja itu datangin. Ditunggu dia selesai berdoa, dipanggil pulang. Aku suka cara engkau meminta kepada Allah tadi. Aku suka cara engkau bermunajat. Kira-kira engkau ada masalah apa? Apa yang kau inginkan? Mana tahu aku bisa membantumu. Sebutkan saja permintaanmu, nanti aku akan kasih. Kata orang ini, yuk kita keluar berdua. Saya enggak mau berbicara permintaan di rumah Allah yang Maha Memberi. Nah, kenapa raja? Saya enggak dengar tadi. Kamu khusyuk banget memohon, kamu lagi ada hajat. Hajat apa? Biar saya bantu. Saya senang saja dengan cara kamu bermunajat tadi. Kata orang ini, raja nawarkan saya hajat dunia apa akhirat?